guys, karena dadakan sekali ada hal yang sangat penting, jadi terpaksa saya harus pulang kampung. Kemarin pulang kampung itu sebelum Natal ya, masih untuk anak-anak cukup menggunakan antigen, tapi pada saat membalik itu anak-anak harus menggunakan PCR. Tapi masalahnya apa? Di stasiun tidak menyediakan fasilitas PCR. Sementara di daerah kami itu rumah sakit yang menyediakan melayani PCR itu Sabtu Minggu libur. Jadi terpaksa harus naik bis. Karena ini hari Senin, harusnya saya balik hari Senin. Kemarin hari Sabtu, hari Minggu ke rumah sakit, ternyata rumah sakitnya libur, tidak melayani PCR. Ya oke teman-teman, jadi setelah gagal naik kereta karena harus melakukan PCR untuk anak-anak, akhirnya naik bis itu tanpa syarat, tanpa antigen, tanpa PCR. Anak-anak juga bebas masuk, yang penting tetap menjaga prokes ya, tetap pakai masker, cuci tangan, jangan lupa tetap bawa hand sanitizer ya. Seperti ini saya gunakan hand sanitizer, jadi langsung jalan, alhamdulillah tepat waktu juga jalannya. Murni Jaya tepat waktu di Kutu Arjo jam 3 langsung naik sesuai jadwal. Tetap semangat, insya Allah sehat selalu, amin. Saran untuk KAI, kalau memang mau pembatasan untuk anak-anak itu harus PCR ya, tolong disediakan tempat PCR-nya di stasiun, seperti halnya antigen di stasiun bisa. Karena apa? Karena di daerah itu rumah sakit terbatas sekali yang melayani PCR. Kebetulan di Purworejo cuma ada 2, dan di hari Sabtu Minggu itu layanan PCR tutup. Otomatis schedule naik kereta api harusnya hari Senin, terpaksa harus di cancel karena kita nggak bisa melakukan PCR di hari Minggu, hari Sabtu juga nggak bisa. Dan PCR itu selesainya itu di hari berikutnya. Hari ini kita PCR, besok baru selesai. Alat paling tidak tadi saya cek pagi PCR, malamnya jam 9 malam baru selesai, padahal jadwal kereta itu pukul 19. Oke.